Silakan. Aduh, yakin nih nomor ini. Namanya. Oh no. Udahlah, disuruh roasting salah satu haremnya Andi katanya. Salah satu haremnya Andi. Salah satu kan ya? Iya. Yang paling deket aja deh Karisa deh. Kalau kan enggak ada, jadi saya enggak bisa lihat reaksinya. Tapi dia diam-diam nonton tau. Ya, kan? Kar, paling jago nih. Lo udah ngerasa lu pantas kah buat Andi? Oh ya. Udahlah, lebih pantas dari lu. Rebetan. Harusnya kan gue yang roasting doang. Aku jadi batu, aku jadi. Terima kata-kataku, Karisa Charlotte. Ya. Itu kalau dibanding gue tuh ya cakepan gue, Karisa. Jadi, aduh, pasti Andi milihnya gue lah. Gue ngomong gini depan adiknya, dia tahu. gue kesel sih, kayak tiba-tiba lo ternyata diam-diam nge-sim orang yang gue sim gitu kan. Dan pas di EMPH waktu itu ada video lo gitu, gue kayak cekat-cekut gitu lah hati gue, kenapa ya? Ya enggak tahu. Tanya saya. Orang kayak lu tuh enggak ada, jangan harap dah bisa dapetin Andi. Kayak gue aja enggak bisa dapetin apalagi lu gitu. Songong banget Alia. Mau kan punya ipar kayak gini Alia. Kita cepuin tau kalian dari sini saya. Jadi short hair itu ngikutin gua kan, ya enggak sih? Lu tahu kan si Andi kan emang suka yang short hair dan Megan. Lu tahu itu kan, hah? Iya, tahu sih. Iya, makanya lu ngikutin kan. Emang yang punya rambut pendek lo doang. Sayangnya nambah. Iya, ada ya. Tinggal udah kesan enggak nih? Aduh. Kalau kan udah kesan berarti udah berhasil dong. Kawi udah resah belum? Tapi Alia ya. Ya, ya. Alia, Nia, coba dipikirin lagi deh. Emang kalian mau punya ipar kayak dia. Bener-bener guys, tadi tuh bercanda ya guys. Canda. Itu cuma truth or dare. Dare itu kan berarti challenge. Apakah iya? Challenge.